mengkoordinasikan dengan Wali Kota Surabaya supaya perlindungan terhadap pasar-pasar tradisional termasuk pasar induk ini bisa terus bisa terproteksi dan mungkin beberapa hal ya infrastrukturnya dibenahi, ditingkatkan ya. Mulai jam berapa jualan? Jam 12, Bu. Sampai jam? Sampai jam 7. Mi nomor 2, Mi. Mi, Umi. Lanjutkan. Coba, nomor berapa, Bu? Nomor 2. Lanjutkan. Di sini sayur, maka sayur dan bumbu-bumbu ya. Tadi berapa pembeli saya tanya yang dari luar kota dan mereka akan menjual kembali di tempat masing-masing. Supplier barangnya juga dari berbagai daerah. Di sini kentang, kemudian apa daun bawang. Termasuk tomat, mereka dapat dari Bromo dan saya lihat kualitasnya sangat bagus. Jadi menurut saya petani kita sebetulnya melakukan banyak inovasi dari proses tanam mereka. Lihat kentangnya, saya rasa kualitasnya kualitas premium. Beberapa tomat yang kategori tomat buah juga kualitasnya kualitas premium. Harga cabai ya yang hari ini mengalami apa penurunan
ini yang saya berharap bahwa petani-petani cabai tetap semangat karena up and down, harga-harganya up and down cabai. Kalau kentang relatif stabil, kubis juga relatif stabil. Kemudian harga bawang merah juga relatif stabil, cenderung turun sedikit. Jadi saya lihat di beberapa pasar ada yang cenderung naik, tapi karena ini pasar induk, jadi harganya memang relatif di bawah dari harga-harga pasar. Catatan kita bersama bahwa roda ekonomi ini bergerak dari mulai sore sampai kemudian malam sampai pagi. Pasar induk ini tetap akan menjadi rujukan dari pasar-pasar lain, baik di Surabaya maupun di luar Surabaya. Tentu harapan mereka tadi kan, Bu, pasar tradisional jangan diganggu, artinya jangan sampai ditutup, jangan diobrak, kira-kira itulah harapan mereka, karena ini ritme roda ekonomi bergerak dari sore sampai pagi di sini, dan mereka bisa mendapatkan harga-harga yang sangat-sangat terjangkau, baik oleh mereka yang akan menjual kembali maupun mereka yang punya warung-warung makan. Ya, pasti ini dikoordinasikan dengan Wali Kota Surabaya supaya perlindungan terhadap pasar-pasar tradisional termasuk pasar induk ini bisa terus bisa terproteksi, dan mungkin beberapa hal ya, infrastrukturnya dibenahi, ditingkatkan ya.